memanggung mohon dengan hormat kepada satuan pendidikan mulai dari PAUD, PK, RABA, SD, MI, SMP, dan MTS bahwa sejak atau mulai tanggal 16 Maret 2020 kegiatan pembelajaran kelas kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah masing-masing. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar ini kami harapkan dilaksanakan secara online, yaitu melalui ruang guru dan rumah belajar. Dan saya imbau kepada orang tua wali murid, siswa-siswi, untuk tidak diajak ke wisata atau kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak perlu. Dan menjadi kewajiban orang tua wali murid untuk membimbing, mengarahkan anak-anaknya agar betul-betul mengenai kesempatan untuk belajar. Harapan saya mudah-mudahan Temanggung aman dari virus corona. Demikian ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.